Ketua Lembaga Keagamaan HIMI tingkat DKI Jakarta, para undangan dan seluruh hadirin umat sedharma yang kami cintai. Dan seni budaya Nusantara dalam rangka perayaan Hari Raya Nyepi tahun baru Saka 1935 yang mengangkat tema dengan persaudaraan kita bangun kebersamaan. Acara pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Menteri ESDM yaitu Bapak Insinyur Giri Wajib. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah, tanah ibuku, Indonesia. Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru Indonesia bersatu. Depan panggung. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Umat agama lainnya, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mari kita sejenak menundukkan kepala, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar bangsa dan negara kita terhindar dari bencana dan marah bahaya serta jaya Indonesia. Doa ini akan saya pandu secara hindu untuk yang lain agar menyesuaikan. Kepada umat sedharma, ambil sikap amusti karana. Om Rapata Jaya Nama. Om Atmuta 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 Om Om Sam Sam Purna Nama Suara Mantra Mantra Syadak Sari Sarwa Dewa Pita Suwayam Bargo Dewa Sivinai Om Wadi Yati Wadi Wardi Pradna Suka Sriam Dharma Santan Suwardi Santuti Sabtu Raya. Kala puji dan astungkar kami panjatkan hadapanmu seru sekalian alam. Om Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, Engkau adalah Maha Ada, Maha Kuasa, Maha Tahu, dan kami umat Hindu DKI Jakarta dan sekitarnya berada di silang Monas Jakarta Pusat dan seluruh umat di pelosok tanah air hari ini 11
14 Maret 2013 melaksanakan Taur Agung Kesangi Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1935 sebagai perwujudan bakti kami kehadapanmu dalam rangka menghadapi era globalisasi menuju masyarakat hadir dan makmur gemah rifah roh Nabi. Om Yang Widi Maha Bijaksana, laksana matahari dan bulan dengan sinarmu yang supram dan wiriam. Sinarilah hati pemimpin-pemimpin kami, bangsa kami, sehingga memiliki sifat dan sikap yang kurus utama batin. Om Yang Widi, Engkau adalah kriya sakti, maha karya pencipta alam semesta beserta isinya, dan yang maha pengasih lagi penyayang. Kabulkanlah doa kami, semoga damai di hati, damai di dunia, damai selamanya. Jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Bapak Menteri ESDM Bapak Jero Wajid, yang juga sesepuh umat Hindu, yang kami hormati
Bapak Ketua Parisada Indonesia. Jadi berdasarkan ajaran suci ini, kami telah melaksanakan kegiatan-kegiatan. Yang pertama adalah bakti sosial untuk membina hubungan antar manusia yang baik. Kemarin kami telah melakukan upacara melasti di Pura Segara Cilincing, DKI Jakarta. Hari ini kita melaksanakan kegiatan, yaitu yang pertama adalah upacara Tawur Agung Kesanga yang sudah dilaksanakan dari jam 9 sampai jam 1 siang tadi. Pada parade ogoh-ogoh dan budaya Nusantara ini melibatkan seluruh Banjar-Banjar dan pura dari seluruh Jabodetabek. Sebagai penutup dari rangkaian kegiatan Hari Raya Nyepi tahun Saka 1935 ini adalah nanti akan dilaksanakan upacara Dharma Santi Nasional oleh Panitia Nasional yang akan dilaksanakan di Istora Senayan pada tanggal 7 April 2013. Demikian kira-kira kegiatan yang telah kami lakukan dan yang akan kami lakukan. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada sesuatu yang berkenan. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wabillahi taufik wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajaran pemerintah DKI Jakarta yang kami hormati, sesepuh dan umat sedharma yang kami cintai, undangan hadirin yang dimuliakan. Pada tanggal 10 Maret yang lalu, umat Hindu juga telah melaksanakan upacara melis di Pura Segara Cilincing sebagai simbol penyucian diri dengan membuang ke laut semua kotoran-kotoran yang ada di sekitar diri kita dan sekaligus memohon Tirta Amerta untuk menyucikan diri lahir dan batin sebagai wujud kesiapan kita menyambut tahun baru. Terima kasih kepada Bapak Bambang Sugiono, Wali Kota Jakarta Utara yang telah berkenan hadir memberikan sambutan dan sekaligus membuka lomba negarawan. Setelah pelaksanaan kedua upacara tersebut di atas, dalam suasana batin yang hening, umat Hindu memasuki Hari Raya Nyepi besok pada tanggal 12 Maret dengan melaksanakan catur berata penyepian. Tema ini sejalan dengan ajaran agama Hindu, yaitu Tap Wam Asi, yang mempunyai makna saya adalah kamu, kamu adalah saya. Berarti kita semua adalah bersaudara. Tema ini relevan dengan situasi saat ini di mana masih sering terjadi bentrok dan tindakan kekerasan antar umat manusia. Melalui tema ini kita mengajak seluruh masyarakat untuk memahami arti dari kebinekaragaman. Bapak Gubernur dan umat sedharma yang saya cintai, sebentar lagi kita akan menyaksikan kebinekaan negara kita melalui pawai seni budaya Nusantara, di mana ondel-ondel, barongsai, marawis, ogoh-ogoh, dan kesenian lainnya bersatu padu membentuk impian budaya Nusantara. Seni budaya sebagai prajurit persaudaraan dan kebersamaan. Mudah-mudahan Bapak Wakil Gubernur dan hadirin sekalian dapat menikmati suguhan seni budaya persembahan dari tempek-tempek di wilayah Jakarta dan sekitarnya bekerja sama dengan umat agama lainnya. Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur yang kami hormati, sejarah masyarakat Bali di Jakarta sudah berlangsung sejak lama, sehingga turut serta mewarnai perkembangan sosial budaya masyarakat Jakarta. Di zaman penjajahan Belanda, pada abad ke-17, Bali merupakan salah satu sumber tenaga kerja yang berkualitas, jujur dan berintegritas, sehingga banyak orang Bali yang dipekerjakan oleh Belanda di Jakarta, baik sebagai budak maupun sebagai tentara. Salah satu dari mereka yang menorehkan jejaknya dalam sejarah Indonesia adalah Untung Suropati, yang kemudian bergelar sebagai Tumenggung Wira Negara yang terkenal dengan kisahnya dari budak menjadi raja. Terdiri dari berbagai etnis dan suku tersebar di seluruh wilayah yang kita bagi menjadi 5 banjar yang meliputi 40 tempek dan memiliki 22 pura
yang sekaligus berfungsi sebagai pasraman untuk sekolah agama di hari ini. Menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas perhatian dan dukungan Bapak Gubernur sehingga pelaksanaan upacara Taur Agung Sanga dapat diselenggarakan di lingkungan Monumen Nasional. Kami sungguh sangat terkesan atas respon positif dan cepat dari Bapak Wakil Gubernur. Kami mendoakan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai dan membimbing setiap langkah Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pengabdiannya kepada masyarakat. Dan tentu saja kami sangat bangga mempunyai gubernur yang menjadi acuan dan inspirasi bagi daerah-daerah lainnya. Semoga Ide Sang Yang Widiwasa selalu asung atau negara nugraha kepada kita sekalian. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Om Santi 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 Om. Ketua Suka Duka Hindu Dharma DKI Jakarta, Bapak Kepulis Kelangga Mahdik. Para pengurus Forum Perhubungan Umat Beragama yang hadir. Para pejabat dari Pemprov DKI. Para undangan Ritual Taur Agung Sanga Warsa 1935. Dan para peserta, para Ogo-Ogo dan Seni Budaya Nusantara. Salam sejahtera kita semua. Pertama-tama saya mau sampaikan permohonan maaf Bapak Gubernur yang tadinya sudah merencanakan untuk hadir karena ada keterlambatan kembali dari berusukan. Jadi saya meminta mewakili beliau. Saya mohon maaf, baju saya punya baju seperti bapak-bapak tadi. Kita baju Betawi sama Pak. Kita tidak pakai sama.
Saya juga punya sendalnya, Pak. Ini Pak sama sepatu lah. Tadi diminta pakai celana pendek, tidak ada. Masa pakai celana dalam nih? Masa celana panjang ini. Tapi ini menggambarkan alangkah indahnya kalau Jakarta, apalagi di Monas, ini jadi pusat kebudayaan, ritual dari semua suku etnis yang ada di seluruh Indonesia. Dan inilah Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya. Saya suka cerita tentang perbedaan burung elang Amerika dengan burung Garuda Pancasila kita. Kalau kita Bhinneka Tunggal Ika di burung elang Amerika itu dijepit sama paru. Jadi kalau burung elangnya mau makan itu pita Bhinneka Tunggal Ika-nya pasti lepas sementara. Tapi kalau bangsa Indonesia, pita Bhinneka Tunggal Ika digenggam erat. Kalau ini dilepas, maka goyanglah bangsa ini. Jadi para pemimpin kita begitu jelas mengajarkan tentang kebenaran ini. Dan kalau semua suku bangsa kita bersatu padu seperti hari ini, bukan hanya para di Ogo-Ogo, tapi juga seni budaya Nusantara, ini merupakan suatu gambaran. Kalau kita semua seperti ini, maka burung Garuda Pancasila kita yang bisa mengalahkan burung elang Amerika gitu sebetulnya. Ya, pada kesempatan ini saya juga mau menyampaikan selamat Hari Raya Nyepi tahun Saka 1935. Karena kata Pak Jerowacik, besok tidak bisa lagi ngucapinnya karena kita mesti nyepi. Jadi hari ini ngucapinnya. Dan tentu saja kita harap Jakarta akan menjadi sebuah model dari Bhinneka Tunggal Ika, dari pembangunannya maupun dari pemerintah yang bersih, yang melayani, sehingga transformasi seluruh Indonesia kita mulai dari Jakarta Baru. Dan tentu saja Ogo-Ogo menggambarkan, saya baca sekilas gitu Pak, ini semua yang hal-hal yang jahat itu pasti kalah. Saya suka sekali ajaran Hindu yang mengatakan kita ada tripitaka ya sebenarnya. Jadi kita mesti pakai hubungan dengan manusia, dengan alam, dan dengan Tuhan. Nah kalau tiga ini, kita negara juga mengenal res politika. Ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Kalau semua bisa berjalan dengan fungsi yang baik, maka damai sejahtera, ketentraman, kemakmuran pasti akan datang. Tahun baru Saka 1935 ini kita akan memulai Jakarta Baru dan kita akan menuju Indonesia Baru. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Wakil Gubernur berkenan menyerahkan piala bergilir kepada pemenang lomba ogoh-ogoh yaitu juara umum dari Cilandak. Didampingi Ketua Supaduka Rumah DKI Jakarta. Konstruksi terbaik adalah dari Bogor. Sekali lagi Bapak Wakil Gubernur untuk melepas parade ogoh-ogoh. Parade ogoh-ogoh dan seni budaya Nusantara 2013 dengan resmi saya lepas. Dari Cilandak kami silakan.
untuk membacakan sinopsisnya. Yang sudah menjadi pemenang pada parade atau lomba ogoh-ogoh pada sore hari ini. Yang kami hormati, ini adalah ibu-ibu kami, Wanita Hindu Dharma Indonesia DKI Jakarta. Iya, ini dia. Di sela-sela kesibukan ibu-ibu untuk mengatur rumah tangganya, tapi masih sempat berdandan cantik untuk memeriahkan suasana di sore hari ini, mempergunakan lelunakan warna-warni. Ini adalah jilbabnya orang Bali, Bapak Ibu. Warna adalah dari wilayah Jakarta Selatan. Iya. Lalu di hadapan panggung kehormatan ibu-ibu kami dari Wanita Hindu Dharma Indonesia Provinsi DKI Jakarta, dan kini menyusul di belakangnya. Iya, terima kasih untuk ogoh-ogoh dari Pura Widya Dharma. Ogoh-ogoh Sangkala Tiga. Mereka tadi semuanya telah melaksanakan lomba sebelum acara gawai ini. Mereka telah parade mulai dari pukul 2 sampai pukul 4 di siang hari untuk menepati. Pak Ijo, iya, kalau tadi dari Kabupaten Tangerang, ini sekarang adalah Sangkala Ijo. Iya, Sang Buddha Kala Ijo. Kala Ijo dari Pura Taman Mini, Jakarta Timur. Ibu-ibu yang kami hormati, ini Sang Kala Ijo, yaitu ogoh-ogoh dari Taman Mini, Taman Mini Indonesia Indah, yang digarap oleh Banjar Pondobre. Baik, silakan selanjutnya. Karena tadi siang telah disomnya telah menghancurkan taur, maka yang ini dia sudah menjadi jinak. Dia telah siap untuk menjaga dirinya.
kecil-kecil yang duduk di SD Bakti juga ikut serta membawa obah-obahnya yang kecil, membawa pensil belajar dia. Inilah generasi Bakti Komplek Pajak. Ya, generasi selanjutnya, generasi muda ini masih yang dari Pura Agung Taman Sari Halim Perdana Kusuma Ratusan Buta Kali. Ya inilah apa-apa yang menggambarkan bagaimana tak kalah para dewa akan membutuhkan gunung Mandaragiri untuk mendapatkan keselamatan. Kreasi seni yang luar biasa. Gak perlu ke Bali, ya Jakarta siap untuk membuat yang luar biasa. Ya terima kasih, kami persilakan. Ya bisa bawa keretanya. Pawai memeriahkan suasana bahagia menyambut Hari Raya Nyepi tahun baru Saka 1935. Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan juga Bapak Menteri ESDM, para undangan yang kami hormati, dengan melintasnya saudara-saudara kami dari Tempel Hari Kresna Pasar Baru, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami dalam acara pawai ogoh-ogoh dan seni budaya Nusantara menyambut hari ini. Karena kota sih pusat semua di sini. Ini letak pusatnya Indonesia. Ya, saya menambahkan, jadi terima kasih kepada Pemda DKI. Saya sebagai salah satu sesepuh umat Hindu orang Bali di Jakarta. Sekali lagi kami umumkan kepada para peserta ogoh-ogoh, yaitu dari juara umum diperoleh oleh Cilandak dengan total nilai 268, penyaji terbaik itu dari Pura Tangerang dengan total nilai 265, konstruksi terbaik dengan total nilai 252 diperoleh oleh Bogor. Penata gerak terbaik 265 yaitu dari Jakarta Utara. Penata iring terbaik dengan total nilai 230. Baik, jika ada yang kehilangan SIM atas nama Rosihan Anwar S, alamat Jalan Warga nomor 22 RT2 RW3 Pejaten Barat Jakarta Selatan. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan juga Bapak Menteri ESDM serta para undangan lainnya yang telah berkenan hadir mulai sore
hari tadi hingga pada akhir acara pawai ini. Sitia di panggung utama. Kami umumkan bahwa acara Dharma Sakti Nasional akan diselenggarakan pada tanggal 7 April. Ayo, kasih jalan. Kasih jalan.